Dan inilah para juri, Jovial da Lopez, Andovi da Lopez, Chandra Leo, Bayuska, Nasi Judge, dan Hiskia Nicola. Dan inilah YouTube's Got Talent. Hai, perkenalkan nama saya Casoy dan nama channel saya Casoy Channel. Konten gue itu seperti biasa lah, karena konten gue itu konten prank. Tapi tenang, prank gue itu bukan prank temenan, tapi prank settingan. Gimana? Aku suka desain, desain. Gua pura-pura jadi pengemis. Di rumah selebgram. Wow. Itu at least 5 juta subscriber dari gue sih sebenarnya. Ini yang Indonesia butuhkan, Ando. Iya. Ini yang Indonesia butuhkan. Lu mau ini? Boleh ambil, sekarang. Lu mau ini, boleh? Gua kasih, Gua gak butuh itu. Oke. Gua punya teman. Oh, oke. Teman gua itu punya cewek. Ceweknya gua prank. Oh, oke. Celana dalam dia gua umpetin di dashboard gua. Terus ketemu, dia marah. Enggak harmonis. Penonton suka. Yeah. Aku suka. Hubungan harmonis, penonton suka, enggak yeah. Suka. Enggak berantem buat klarifikasi selesai, udah baik. Hey. No. Gua ulang 100 kali. Ceweknya enggak sadar. Tidak. Gimana caranya itu? Kamnya gimana? Kamera gua nempel di kaca mobil. Itu udah pasti kelihatan dong. Itu kelihatan. 100 kali dia masuk bakal kelihatan kamera dong. Dia bakal tahu dia ditipu. Berarti mobil lu kursinya kayak gini. Oh, gini, kebalik. Kebalik. Gimana? Ceweknya melihat ke belakang, enggak lihat ke depan. Kamera di sini. Kamera gua DSLR 600D. Oh, DSLR. Gede. Gede. APS-C masih ke crop. Gimana? Keren. Dan gua pakai stabilizer. Gimbal stabilizer. Gini doang mobil. Sinematik. Gak mungkin. Di mana? Dan kameramen gua di belakang mobil. Ada kameramen. Gak mungkin. Coba. Gimana? Gak sadar. Jadi. Gimana? Jadi. Cewek lo masuk. Ini cewek lo masuk. Cewek lo masuk mobil. Kameramen. Kameramen di belakang. Di belakang nih. Tapi di sini ada kameramen. Di sini lu nih. Di sini. Ini kamera. Ada. DSLR. Dia enggak bisa lihat ini semua. Sadar. Tidak. Mustahil. Berarti mustahil. Cewek lu duduk kayak gini anjir di mobil. Enggak mungkin. Audio gua bagus dan mahal. Oke. Okay. Okay. Sennheiser, Sony. Oke. Okay. HP iPhone, dia taruh iPhone, Voice note. Coba lu bayangkan. Dan di belakang, di sampingnya kameramen ada orang. Pakai boom kayak begini nih, pakai boom. Boom. Aduh mana sih? Enggak mungkin. Jadi enggak boom. Dia masuk Andri ke kameramen. Gimana cara? Lu kursi satu lagi. Ini gua enggak pernah tahu cara. Oke, aman. Mobil. Ke sini lu jadi ceweknya. Oke, gua cewek. Ya kan? Oke. Kameramen di sini. Gua masuk. Masuk nih. Ada BH. Hah? Aduh, marah. Dia enggak nyadar ini semua di sini. Dan bukan hanya itu. Gua juga pakai lighting. Anjing! Enggak mungkin. Lu enggak mungkin ada lighting. Anjing. Lu enggak bisa prank sebagus ini. Lighting apa? Apucur. Lighting gua. Nih, gua kasih tahu. Mirip kayak no. Kayak itu. Oh. Jangan bilang cewek lo juga ada call, ada telco. Ada telco, ada call time. Ada call time. Semuanya ada call sheet juga lu, ada. Lu prank pakai call time, call sheet, ada director. Prank zaman sekarang, men. Kurang. Jangan-jangan mobil lu studio film. Oh.
Lebih parahnya lagi, dia itu gak nyadar kalau gua itu nyamar sebagai ojek online. Udah, 200 juta, udah. Gak mungkin, penonton ketipu 100 kali. Mereka kira ini prank. Gua kasih lu 5 juta subscriber. Gua kasih lu 10, 11, semuanya. 11,1 gua kasih nih. Gimana? 11,1. Anfield ngapain? Subscribe. Oke, siap. Subscribe. Oke. Cakep.